Jadi pertemuan kali ini saya akan berbagi atau sharing ya. Selain kemarin kita membahas tentang berdoa, nah, tentu ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang doa itu bisa terkabul ya. Kematian, contoh misalkan, oh saya pendosa nih, gimana doa saya terkabul? Ada tempat dan cara-caranya ya, serta waktu-waktunya. Yang pertama ya, waktu doa itu terkabul yang pertama itu di sepertiga malam. Kapan itu sepertiga malam itu, brother? Sepertiga malam itu yakni menjelang subuh, bukan jam 2 malam atau jam 3 malam ya. Di sejatinya sholat tahajud, sholat hajat itu dikerjakan sebelum subuh ya, misalkan 10 menit sebelum subuh atau misalkan 15 menit sebelum subuh ya, itu sepertiga malam ya, menjelang subuh. Nah di situ kalian sholat, di situ terus berdoa, itu waktu yang mustajabah. Kenapa? Di saat orang lain masih tidur, di saat orang lain masih terlelap dengan mimpi-mimpinya, kalian sudah bangun dan menghadap sama Tuhan. Nah, seperti itu. Itu waktu pertama ya, pertama mustajabah untuk berdoa. Yang kedua, kapan brother? Antara azan dan iqomah. Jadi setelah azan itu azan yang lima waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nih azan. Nah kan nunggu iqomah tuh. Nah kalian salat sunat itu kan berdoa, karena di situ tempat dibukanya pintu-pintu doa dibuka. Nah di situ ya, antara azan dan iqomah. Jadi ketika nunggu iqomah jangan bercanda ya, itu kan berdoa, itu waktu mustajab untuk berdoa ya. Terus kapan lagi sih brother ya, kalau kalian punya rezeki, punya harta, punya kesempatan untuk menjarahi Mekah dan Madinah, itu ya kayak di Mekah, di Masjid Nabawi, itu tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Tapi yang ketiga ini mungkin kalian nanti kalau sudah punya rezeki atau punya kesempatan. Yang selanjutnya yaitu doa kedua orang tua kalian, khususnya ibu kalian. Jangan sekali-kali kalian menyakiti mereka, entah dengan ucapan, tindakan ataupun perbuatan. Ya. Kenapa ada kisah misalkan maling kundang? Tahu-tahu si maling kundang jadi batu dan lain sebagainya. Karena ucapan orang tua itu cabutan Tuhan. Ingat, sebuah hadis mengatakan, ridho'llahu biridho'i walidai. Ya, ridho'nya Allah itu tergantung ridho'nya kedua orang tua. Kalau kalian sepinter apapun, sejenis apapun kalian, kalau orang tua tidak ridho, ya, maka tidak akan kalian berhasil meraih impian kalian. Ya, seperti itu. Jadi doa kedua orang tua itu sangat-sangat mustajabah. Jadi kalian di pondok, kalian melatih orang tua kalian, mi, pa, atau misalkan ayah, bunda, atau mungkin papski atau mamski, kalian bahas cara kalian melatih orang tua kalian. Ada anak kamar saya misalkan melatih orang tua itu mbak papski kan, anaknya boy, anaknya dipanggil boy, boyku gitu. Ada, nggak apa-apa. Minta doa sama mereka. Ya contoh, misalkan kalian di sini ya, ngapalnya bebel banget ya Allah, oh
ngapain susah banget setoran gagal lagi ya, itu minta doa orang tua kalian ya, jangan jauh-jauh. Kalian harus misalkan nyari habib, nyari apa buat minum, diminumin airnya, nggak usah jauh-jauh, orang tua kalian itu udah mustajabah doanya. Tapi ingat ya, satu patah dua patah kata yang diucapkan, makanya kalau orang tua hati-hati ngomong sama anak itu ya, dasar anak babi, nanti anak jadi babi anaknya. Kalau nggak jadi babi, jadi pelakunya kayak babi nanti. Atau misalkan dasar kiri, nanti anaknya kayak kiri ini. Jadi orang tua tuh pasti hati-hati untuk mengucapkan sesuatu ketika meskipun anaknya bikin kesel ya, di hati-hati kalian jangan bikin kesel orang tua atau bikin marah orang tua, murka orang tua. Kan sebuah lagu di syairnya Rahma Irama itu dijelaskan, murka ilahi adalah murka orang tua. Jadi tak akan doa kamu terwujud selain mendapatkan keriduan orang tua ya. Itu yang keempat, itu orang tua. Yang kelima, siapa sih Brandon? Yang kelima itu doa guru kalian. Jadi jangan pernah sekali-kali kalian sul azab ya, sul adab sama guru kalian, siapapun gurunya. Hormati mereka, muliakan mereka ya. Ilmu yang kalian dapat sebanyak mungkin, kalau kalian gak ada sopan santunnya, gak ada adabnya, gak ada keriduan dari gurunya, ilmu itu akan hilang ya. Ada sebuah kisah di negeri Syam kalau gak salah ya, yang saya baca itu. Jadi si anak ini, si santri ini pintarnya luar biasa. Jadi sampai-sampai kepintarannya itu mengalahkan gurunya menurut versi dia. Satu ketika dia keluar dari pesantren tanpa izin. Dalam artian dia boyong tapi gak ngomong sama gurunya. Tahu-tahu dia mengisi, ya itu udah terkenal kepintarannya, kealimannya si anak ini, santri ini tuh. Dia pindah ke salah satu negeri. Dan situ dia ditunjuk untuk mengisi satu pengajian. Tadinya dia kitabnya ngelotok banget, dalam artian tidak usah baca kitab juga udah hafal ya. Terus hafalannya luar biasa. Tapi gurunya bilang ke santri yang lain, si anak ini, santri ini, kalau sebelum dia pulang ke sini minta izin, dia tidak akan pernah bisa memanfaatkan ilmunya. Kejadian ketika dia naik ke mimbar, dia udah pernah penuh dengan keyakinan pengen ceramah ya, karena sudah ditunjuk misalkan oleh masyarakat tersebut di depan ribuan orang. Dia mau ceramah, dia hanya diam aja. Jadi assalamualaikum, diam lama dan nggak bisa apa-apa. Sampai terdengar kabar tersebut oleh gurunya. Nah, dikisahkan bahwa itu salah satu anak yang atau santri yang suhu adab sama gurunya. Jadi dia merasa paling pintar, nggak usah lagi izin sama gurunya dan lain sebagainya pokoknya. Akhirnya apa? Ilmu yang dia dapat itu tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalian hormati guru kalian. Kenapa kita harus membalikin senda? Itu takdiman wa ihtiraman kepada guru kita. Meskipun kita otaknya bebel, bodoh, tapi ketika kita dapat keriduan orang tua, keriduan guru dalam ilmu, ya sedikit banyak ilmu yang kalian dapat di pesantren itu kan bermanfaat ketika kalian keluar dari pesantren. So, dijamin. Ya. Karena Bapak Kiai selalu bilang, saya tidak butuh orang pintar. Karena yang pintar itu banyak, tapi yang beradab dan berakhlak itu tidak ada. It's zero, nol besar. Ya. Jadi kalau kalian pilihan, pengen jadi santri yang berpintar atau berakhlak, bilangnya pengen santri yang berakhlak. Kenapa? Orang yang berakhlak sudah pasti pintar. Kenapa? Karena dia mempraktekkan ilmu akhlak yang dia dapat. Tapi orang pintar belum tentu berakhlak. Kenapa? Banyak orang pintar di Indonesia ini, banyak orang pintar tapi tidak berakhlak. Kenapa? Banyak pejabat tapi korupsi. Kenapa? Tidak berakhlak mereka. Tidak tahu hal haram dan lain sebagainya. Tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia pintar. Ya, seperti itu. Tidak cukup hanya kepintaran, ingat. Tambahkan dengan praktek akhlak kalian kepada guru-guru kalian. Kalau misalkan salaman, ya. Salaman itu cium tangan, bukan dikeni. Benar, ya, adabnya tuh sama ustaz, sama guru, sama kiai, apalagi orang tua, bukan ambil tangannya terus taruh kening, salah ya. Bahkan saya diajarkan ketika kalian salaman dengan guru kalian atau ustaz kalian atau kiai kalian, ketika dicium tangannya itu kalian sambil berdoa, ya Allah semoga ilmunya yang baik
nempel ke saya dan saya dapat menamakannya. Saya selalu ketika saya sama dengan ayahanda atau kakek itu saya selalu bilang, ya Allah semoga ilmu dan kebaikannya nempel di saya dan saya bisa mengucapkannya. Sambil berdoa, bukan hanya sekedar cium tangan bapak itu, sambil berdoa di situ tuh. Ya, kenapa ada rebutan yang namanya habis ngaji Pak Kiai ada air harus kita minta dan lain sebagainya itu bentuk salah satu jalan keberkahan. Sambil minum, ya Allah semoga ilmu yang didapat nempel ke saya, amin. Meskipun kita itu bebel otaknya tuh susah ngapalinya, berarti yang dibilang bodoh ya bodoh gitu. Ketika ngapalin telat atau misalkan gak hafal dihukum terus. Tapi ketika kita udah ada ta'ziman wa ihtiraman kepada guru kita, berarti kita atau misalkan ya kalian gak ketika sowan tuh Pak Kiai, Pak Kiai emang punya mobil banyak, ya. Uang nggak kehitung, tapi bentuk terima kasih kita nih, kita ngirimkan sesuatu untuk ayahanda, untuk kiai, untuk ustaz, untuk guru, ya sebagai bentuk terima kasih doang. Meskipun emang apa yang kita berikan itu tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa yang diberikan kepada kita, tapi setidaknya kita memberikan bentuk terima kasih, ya dengan apa memberikan misalkan buah-buahan yang bukan buah-buahan kalau ada diskonnya beli yang diskonan, enggak, yang terbaik. Ya, apa misalkan memberikan apa suatu perabotan kayak apa, tapi yang terbaik yang dikasihkan, bukan yang murahan dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa ya seperti itu. Kenapa kalian pernah misalkan lihat yang namanya film Sang Kiai? Ya, di situ ada santri dengan orang tuanya, ada yang bawa gabah, ada yang bawa apa namanya ubi-ubian dan lain sebagainya. Sebagai bentuk apa? Bentuk terima kasih. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen dapat keberkahan, ya doa guru tadi saya bilang. Yang selanjutnya sebenarnya banyak yang dapat saya sampaikan. Cuma nanti kalau terlalu banyak juga kalian mungkin tidak mau. Jadi yang saya sampaikan ini yang mungkin kalian bisa lakukan ya. Yang selanjutnya atau yang kelima, ya, yakni doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi, hati-hati kalian ya. Saya bilang jangan membuli, jangan menghina. Ya, suatu saat kamu didoakan orang itu sakit hati, terus doain kalian, ya Allah semoga dia lekas jadi orang yang paling miskin di dunia ini, dihinakan hidupnya. Kamu ketika orang yang terhina tersebut atau terzalimi tersebut ngomong seperti itu, bukan tidak mungkin kalau kamu yang tidak maaf, kalian akan jadi belangsak hidupnya. Makanya saya bilang kul khair awliya smut, ya berkata yang baik atau berbaik diam. Ya, ada istilah lain, mulutmu adalah harimaumu. Ya, atau kata Ustaz Shiddiqin dikatakan salah satu yang penyebab orang masuk neraka itu bukan karena dia sering maksiat saja atau karena dia sering melakukan dosa saja, bukan. Karena apa? Dua lapis ini, bibir. Ya, bibir di bawah. Jadi hati-hati dengan perkataan tersebut. Ya, ada orang suka ngurit, dasar buncit misalkannya, dasar misalkan orang gendut, dia kalau sakit hati dia berdoa, ya Allah semoga orang yang ngomong tadi itu lebih jelek hasilnya daripada saya, dan itu jangan terkabul. Tapi kalau brother ya, brother saya bilang saya korban bully, tapi dengan bully saya bisa bertahan dan tegar. Ya bayangkan, saya udah pernah cerita mungkin kalian kemarin. Saya dibully itu oleh satu kelas, kakak kelas membully saya semua. Ya, saya tidak nangis, tapi saya memutuskan gimana solusinya gini-gini kalau ada orang gini. Udah terima aja, itu kamu berdoa demi kebaikan kamu sendiri. Biarkan Allah yang membalas. Jadi ketika kalian dibully, kalian harus senang. Tapi kalian bukan berarti harus, ayo bully saya, bukan seperti itu. Ya, kalau ada yang bully kalian, dasar orang Cina, dasar keturunan Tionghoa, misalkan matanya sedikit, dasar budugan, dasar apa, Allah semoga saya nasibnya lebih baik daripada dia di kemudian hari. Seperti itu. Dan doanya, doa untuk kebaikan diri kalian sendiri. Ya, boleh kalian mendoakan jelek kepada orang lain, tapi lebih baik kalian doakan lebih baik untuk diri kalian sendiri, dan semoga dia dikasih hidayah dan sebagainya. Seperti itu. Ya, tadi saya bilang dua tahun saja, bah satu
ya, menjelang subuh, bukan berarti kalian harus bangun jam 2 terus kalian sholat malam ya. Nah, itu kalian pasti ngantuk, gak bakal fokus ya. Seperti itu. Yang kedua tadi apa? Antara azan dan iqamah ya. Jadi setelah misalkan azan, nunggu iqamah nih, sholat sunnah terus kalian berdoa di situ. Itu waktu mustajabah. Yang ketiga itu kalau kalian punya rezeki umroh atau misalkan ibadah haji, itu Safa Marwah, terus di Mu'tazam dan lain sebagainya, itu tempat-tempat mustajabah. Ya. Terus yang kamu tadi apa? Doanya orang tua. Orang tua kalian saat mustajabah. Jadi kalian jangan pernah sekali menyakiti orang tua kalian, jangan pernah. Asli. Bilang ah saja enggak boleh dalam suluh hadis. Apa bilang ngelawan ke orang tua? Kita nurut aja buat orang tua. Ya, kita jangan ngikutin ego kita. Ya, orang tua itu lebih berpengalaman dalam menapaki dalam kehidupan. Kamu baiknya gimana gimana. Yang kelima, doanya bu guru. Ya awas jangan sampai kalian sur adab sama ustadz, guru, ya bahaya kalian nanti. Sepintar apapun kalian nggak akan pernah ada manfaatnya nanti dalam kehidupan. Nah, kejadian ada teman saya, dia orang cerdas di kelas itu ranking 1 terus ya, bahkan dia di favoritnya menjadi juara umum ya, salah satu kandidat. Tapi apa sekarang nggak jadi apa-apa nih, kenapa? Karena kurang keaziman wa ikhtiraman sama guru, nggak dapat ridho guru ya gitu. Jadi tapi beda kalau misalnya kalian bodoh, bobol, tapi kalian punya adab yang sangat luar biasa. Kan gini, salaman, dan sebagainya. Anggapnya dipakai dan sebagainya. Ya, dia dapat keriduan, manfaat ilmunya. Terus yang terakhir tadi, dua orang yang terzolimi. Ya, kalian misalkan dihina orang, dibully, doakan untuk kebaikan kalian sendiri. Ya Allah semoga cita-cita saya terwujud. Ya Allah semoga saya lebih baik nasibnya dari orang tersebut dan sebagainya. Dan saya rasakan seperti itu. Sampai saat ini, apapun orang yang membuli saya, ya saya tidak pernah marah lagi. Justru saya senang, saya berdoa. Amalan dia buat saya, dosa saya buat kamu. Bisa santai aja. Tidak ada yang minat. Dasar lu gini. Dasar gak ada kerjaan, tidur mulu. Kerjaannya, main bilang kayak gitu udah. Sama semoga selalu berpikir lagi ya. Jadi nggak ada lagi, ingat saya bilang, dimanapun kalian berada, yang namanya dibully itu pasti ada ya. Cuman kuncinya kalian harus bisa menghadapi masalah tersebut. Tapi kalau kalian sudah tahu kuncinya, kunci saya tadi kan udah kasih tahu nih kalian, ini kuncinya loh. Nah kalau kalian dibully itu kalian harus menerimanya, terus kalian berdoa, bukan kalian balik terus kalian marah mengajak berantem ya. Rata-rata kan bilang aja berantem tuh. Ya udah juga, saya kasih kuncinya. Kalian pakai kuncinya. Gimana pun kalian dibully itu kalian akan jadi orang kuat. Asli, itu aja. Saya udah kasih kuncinya ke kalian. Ya, saya bilang gak ada yang namanya di sini gak ada bullyan. Ada. Kuncinya apa? Terima bullyan tersebut, kalian berdoa. Udah, kalian gak usah dilatih. Ya, mungkin cukup sekian ya cuma omizo yang sangat singkat ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah muafik ila mudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita itu masjid. Doa apa? Allah. Yang tapis yang